Kemudian juga ada lagi sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad selain tadi 6 rakaat itu antara maghrib dan isya, ada lagi 4 rakaat after isya. Boleh kita niatkan witir 4 rakaat, boleh kita niatkan witir atau nafal mutlak 4 rakaat after isya. Kami telihinna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah isya pahalanya seperti pahala 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 30.000 rakaat di malam yang lain. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 30.000. Sebab Lailatul Qadar di khairun min alfi syahr. 1 malam seperti 1000 bulan. 1000 bulan 1 bulan 30 hari, 1000 bulan 30 hari. 1 rakaat dikali 30.000. Nah, ini 4 rakaat kali 30.000 berapa? 120.000 rakaat. Jadi kita sholat 4 rakaat after isya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, macam 120.000 rakaat yang kita buang. Kita ini bukan orang yang pandai beramal. Cuma ada timing, masa-masa tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, sedikit amal tapi pahalanya besar. 6 rakaat macam ibadah 12 tahun. Ya, guys. Nah, kita boleh lepak-lepak seumur hidup, 6 rakaat kita sembahyang dapat 12 tahun. Begitu. Kita lepak-lepak salat 4 rakaat after isya dapat 120.000 rakaat. Alhamdulillah. Ini macam ini jangan kita miss. Ya, kemudian qobliyah subuh jangan kita miss. Qobliyah asar yang 4 rakaat jangan kita miss. Qobliyah maghrib atau qobliyah apa namanya? Qobliyah zuhur dan asar. Qobliyah zuhur dan ba'diyah maghrib. Jadi yang jaga itu semua diharamkan kulitnya tersentuh oleh akhirat. Witir, duha, jangan kita laksanakan. Dan perlu kita ketahui, amalan yang paling disukai oleh Allah bukan banyak, tapi sedikit, tapi yang rutin. Walaupun sedikit, galil da'in khairun dengan kathir mungbati'. Sedikit, tapi continue. Lebih baik daripada banyak. Hari ini banyak, 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus tak sudah sebulan berhenti. Jangan, lebih baik sedikit tapi rutin. Nah, itu lebih baik daripada banyak tapi hanya stop, hanya sekali itu saja dia buat. Ini yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, amalan yang rutin walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita sekalian. Allah yusri bulukana wa gawalibana wa gawahibana wa gawatina kejahatan Anfal Muslimin dan Muslimin. Dan Allah Ta'ala insya Allah memberikan keberkahan kepada pengurusi Masjid Haji Yusuf, para asatidah, para imam, para pengurus masjid. Allah Ta'ala berikan keberkahan para jamaah masjid dan juga jamaah majlis dan muasalah bina ulama Muslimin, dan juga dari para asatidah perdas, dan juga para asatidah guru-guru yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah, keberkahan, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang berkah, yang makmur, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Badri budur wa sallallahu alaihi wa sallam wa 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 alaihi wa sallam.